Api juga tanya orang-orang di sekelilingnya, itu rumah memang benar mau dijual atau tidak. Mi, kalau nanya orang, Papi mah tidak tuh. Kan orang-orang di sana teh kenal Papi semua. Halo, saya Indra Birowo mengucapkan terima kasih sudah setia menonton Dunia Terbalik di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa minta subscribe, like, komen, share-nya ya. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Dunia Terbalik setiap hari pukul 23.15 WIB hanya di RCTI. Oke! Duh, nih. Mami teh tidak usah parno seperti itu, Mi. Ilun teh sudah bagus. Mau jual rumahnya. Nanti Tina teh dibagi. Arik Papi teh lupa bagaimana Ilun. Bukan. Bukan lupa, Mi. Nih. Manusia teh punya nurani. Punya keinginan memperbaiki kesalahannya. Punya keinginan berbuat baik. Udah. Kita mau serius ngomongnya, Mbak? Iya, kecuali kamu. Kan, Franky, please, help, tolong, jangan ikut campur. Iya, siap, Sista. Pokoknya Papi kesana. Papi teh ke rumah Ilun. Lihat, benar atau tidak rumahnya memang mau dijual. Papi juga tanya orang-orang di sekelilingnya, itu rumah memang benar mau dijual atau tidak. Mi, kalau nanya orang, Papi mah tidak tuh. Kan orang-orang di sana teh kenal Papi semua. Aja Kang Franky. Hah? Saya diajak kemana? Jalan-jalan ke rumah Ilun. Aduh. Ih, mau apa tidak? Surprise kamu, surprise. Mau apa tidak? Iya, mau. Maksud kamu apa? Ngerikan begini sih, Bran? Papi! Iya. Papi, ke rumah Ilun. Cari informasinya yang jelas, Papi. Iya, yang jelas. Jelas sekali, jelas banget. Ya sudah tuh, Mami. Papi, ke rumah Ilun dulunya. Hati-hati, Papi. Ya. Hati-hati, Bray. Jalan, Bray. Ikut. Iya. Ikut. Bray, ini kamu yang jadi suaminya kenapa sih yang gemeteran gini sih, Bray? Kayak kamu tiara semain dulu, baru tahu rasanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, udah sana. Iya. Bray, tungguin, Bray. Ampun. Udah kalau kamu maunya begitu. Iya, Bi. Cek. Bibi cuma ngingetin sama kamu. Jangan sampai kayak dulu lagi. Jangan sampai kejadian lagi waktu kamu naksir Pak Dokter. Enggak kok, Bi. Kamu juga harus terima. Kamu harus ikhlas kalau memang kamu tidak berjodoh sama Kang Sapei. Iya, Bi. Beraninya ini Sapei. Bi, Bibi jangan marahin Kang Sapei ya, Bi. Ampun Bibi sama kamu, Mace. Udah disakitin, dikecewain, masih aja dibelain. Pokoknya... Assalamualaikum. Kamu di sini aja. Waalaikumsalam! Maaf, Sengkong. Ini ibu saya. Sengkong? Bu. Unung, ibunya Sapei. Maaf, Sengkong. Saya teh sengaja ajak ibu saya kesini. Supaya ibu yang jelasin ke Icil siapa Galuh.
Pak Saum, tolong ya, doanya itu yang benar ya. Ini soalnya kambing mahal, kambing impor. Baik, Dadang, insya Allah. Udah gitu yang dipotong harusnya jangan kambingnya Pak Dokter duluan dong. Harusnya kambing kurban saya, lihat kambingnya Pak Dokter gitu. Masa hewan kurban krempeng begitu? Ampun deh pedutnya. Baru juga kurban tahun ini, gayanya kamu udah selangit banget. Tahun kemarin kemana aja? Kambing Australia. Ngapain nih orang miskin bisik-bisik nih? Kan dari tadi saya diem aja, Kang Dadang. Bukan kamu ini, Kang Bolu sama Kang Kolek nih. Oh, kirain saya. Lu dari tadi ngomong lu. Kambing lu tuh udah dibayar apa belum? Bayar dulu, ntar kalau dipotongnya baru sah. Au. Ternyata belum bayar kambingnya kok. Jangan-jangan gadein surat tanah ini. Aduh! Hei, jangan sembarangan, jangan sekate-kate kalau ngomong ya. B, saya itu... Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan. Dan. Hewan kurban siapa yang disembelih dulu? Oh, ini karena Pak Dokter datang lebih dulu untuk menyaksikan, jadi kambingnya Pak Dokter dulu. Oh, setelah itu? Ya, kambing Australia dong, kambing saya. Gimana? Oh, iya. Setelah itu, kambingnya Dadang, ya? Baik, Ustaz. Nah, gitu. Itu baru pemimpin besar Ciraos. Ya. Biar kamu tidak berisik dan cepat pulang. Nah, itu baru pemimpin besar Ciraos. Gak lucu! Saum, nanti masing-masing yang datang ke sini dikasih 5 plastik, ya? Kamu tidak mau? Ya mau atuh, kan saya juga di sini hadir. Dapat juga dong. Itu mah bukan kurban namanya, Kang Dadang. Itu numpang motong. Ya, udah pokoknya kamu juga jangan berisik, doi. Mendingan kita ke sana ya. Biar kamu bisa bedain mana kambing Australia, mana kambing lokal, mana kambing kampung ya. Oh, siap Kang Dadang. Nanti Kang Dadang dapat 5 plastik kan? Be, saya ke sana dulu ya, Be. Iya. Pedut. Sao? Lanjutkan. Baik. Oh ya, Saung, tolong panggilkan Ule. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ule, kamu dipanggil Ustadz RW. Cik. Pak. Med, lu ngapa sih? Hah? Dari tadi gua lihat gelisah aja. Nah, lu inget sama Juni ya? Nyesek lu. Nanya. Med, kata Saum panggil saya. Ya, kantor Yaya bagaimana? Alhamdulillah aman. Maaf, saya malah heran sebenarnya. Kenapa... Mama. Aduh, asal lu datang aja becek dah. Pada mancrot nih. Maaf, Babe Bos, maaf. Kamu heran kenapa? Aang atau anak buahnya tidak datang lagi ke kantor. Oh iya. Itu yang saya mau tanyakan. Kamu bantu-bantu yang lain juga ya, Le? Iya, Kang Kemet. Babe Bos. Iya. Enggak. Cuman. Om Chan, saya mau bicara sama kalian sebentar.